Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel J Keseharianku. Salam JAG. 10 rekomendasi film horor yang berlatar di tempat menyenangkan hiburan. Sebelum lanjut, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dari channel J Keseharianku, dan saya doakan kepada teman-teman agar selalu mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin. Dikutip dari identimes.com, horor memang tidak diragukan lagi menjadi salah satu genre yang punya penggemar tersendiri. Pasalnya, film dengan genre horor tidak hanya menyuguhkan hiburan, tapi juga ketegangan. Untuk menciptakan suasana yang lebih mencekam, film horor biasanya berlatar di tempat-tempat yang gelap dan menyeramkan, seperti rumah angker. Namun, ternyata ada juga film horor yang berlatar di tempat-tempat yang menyenangkan. Contohnya saja 10 rekomendasi film horor ini. 1. Di film Friday the 13th 1980. Sekelompok remaja yang sedang berkemah di Camp Crystal Lake tiba-tiba bertemu dengan pembunuh sadis. 2. The Wicker Man 1973. Mengisahkan penyelidikan hilangnya seorang gadis di pulau terisolir yang damai. 3. Funny Games 2007. Kisah tentang keluarga kecil yang sedang berlibur, tapi malah disekap psikopat. 4. Carrie 1976. Berkisah tentang siswi korban bully yang membalaskan dendamnya saat prom night. 5. Dawn of the Dead 1978. Film ini beda dari yang lain karena berlatar di pusat perbelanjaan. 6. Midsommar 2019. Film ini dengan nuansa cerah dan estetik ini ternyata bikin banyak orang trauma. Hampir gagal tayang di Indonesia. 7. The Banana Splits Movie 2019. Bagaimana jika robot lucu tak sengaja diprogram menjadi pembunuh? Itulah yang terjadi di film ini. 8. Frozen 2010. Niat hati ingin bermain ski, tapi malah terjebak di kursi gantung hingga malam tiba. 9. Jaws 1975. Suasana pantai yang indah dan penuh keceriaan berubah menegangkan karena teror hiu raksasa.
10, Club Grade 2004, yang berlatar di resor indah dan ramai ini mendapat gangguan dari pembunuh berantai. Walaupun 10 film horor di atas berlatar di tempat yang menyenangkan hiburan, tapi ketegangan yang ditawarkan gak kalah bikin bulu kuduk merinding, gak percaya. Buktikan sendiri dengan menonton salah satunya. Oke, sahabat JAG. Sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.